Halo, kembali lagi sama aku Februari. Di sini, seperti yang kalian lihat, aku bikin makeup look seperti ini dengan main fokus di bibir. Aku pilih warna bibir yang dark purple kayak gini dan dengan hiasan mata yang simple. Tapi aku bermain liner kayak gini. Untuk look ini aku semuanya menggunakan produk lokal punya Purbasari. Jadi sebenarnya aku tuh pengen bikin look ini tuh sudah dari minggu kemarin, tapi karena barang orderan yang aku pesen ini nggak bisa sampai di tempat aku on time, jadi terpaksa mundur. Baru kali ini aku bisa bikin. Semoga kalian suka. Dan jangan lupa subscribe ya. And give a thumbs up, share, comment, enjoy. Pertama-tama pakai pembersih dulu. Cara pakai, usapkan pada wajah dan leher secara merata. Bersihkan dengan kapas, kemudian gunakan oke. Oh, jadi dia kayak lotion gitu. Lanjut ke penyegar. Seberapa banyak? Secukupnya. Dia ada alkoholnya deh. Nah ya, baunya ada alkoholnya. Aku mau pesen yang natural tapi habis. Jadi udah. Oke, aku coba dulu. Oke, masuk lah ya. Aku pakai spong blender aplikasinya. Aku ambil sedikit lagi foundation dan aku aplikasiin di bawah mata sekalian, karena kali ini aku nggak pakai concealer. Jadi overall di kulit aku tuh foundation ini kelihatan lembab, tapi nggak tahu kenapa di area sini tuh kayak nempel, jadi kayak celing di area dry skin aku. Oke, nggak apa-apa. Next, aku mau pakai ini. Jadi ini oil control matte powder. Jadi udah ada aplikatornya juga. Aku hanya akan pakai powder di area yang oily. Nanti sisanya baru. Terakhir baru aku akan aplikasiin ke semua wajah, karena aku nggak beli blush on segala macem. Jadi nanti aku akan pakai ini lipstick sebagai blush on juga. Aku akan langsung ke ini maskara. Jadi kemarin itu aku pesen Purbasari ini. Tanggal berapa ya? Aku pesan itu tanggal 31 siang. Terus sorenya jam 4 dijawabin. Jadi ini kayak officialnya Purbasari. Nah, 31 aku fix order kan. Tanggal 1 aku ngelakuin payment. Udah dijawabin juga, oke gitu. Ternyata di tanggal 3 bulan 9 itu pihak Purbasarinya ngabarin kalau barang yang aku order itu ada yang udah gak restock lagi. Nah, terus ditanyain mau di cancel semua atau tetap mau lanjut. Nah, aku terus akhirnya tetap pesen tanggal itu juga. Aku ngelengkapin yang aku butuhin gitu. Tanggal 4 aku
aku cek kan, kok belum ada kabar gitu. Tanggal 5 aku tanyain lagi ke pihak situnya, punya aku udah dikirim belum? Ternyata keesokannya tanggal 6 baru dikabarin dikirim. Aku mikir sih kok agak lama gitu. Apa karena official ya, jadi sibuk banget gitu. Dan akhirnya ya aku sambil nunggu sambil okelah, sabar. Yang penting sampai dengan selamat. Jadi ini aku aplikasiin maskaranya dari akar sampai ujung. Terus aku biarin agak mengering dulu. Aku langsung lanjut ke lipstick. Ini aku pesen yang nomor 91. Shade-nya opal. Okay. Jadi kayak gini, ini packagingnya seperti ini. Kok packagingnya kayak agak longgar ya? Memang gini Pak ya? Sebelumnya aku akan pakai pelembab. Ini bukan punya Purbasari, tapi punya Vaseline. Cantik ya warnanya. Aku akan aplikasiin sekali lagi. Terus aku juga mau aplikasiin di bagian pipi, tapi dikit aja, tipis-tipis supaya tetap ada warnanya. Kali ini aku aplikasiin blush onnya hanya di pinggir karena aku pengen look aku benar-benar pusat perhatiannya itu di warna bibir aku. Aku langsung perlases. Bagi kalian yang pakai maskara dulu, hati-hati ya, karena biasa cenderung langsung lengket. Tapi hasilnya langsung. Aku akan kembali pakai maskara sekali lagi. Karena aku kan nggak akan pakai eyeshadow apapun, jadi warna mata benar-benar dari foundation yang aku aplikasiin pertama kali. Terus bawah mata. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku kalau pakai brush mascara ini kok masih ngomongnya bahasa Jawanya meletrek-meletrek. Oke, aku set dulu. Oh iya, kalian juga bisa pakai meskipun warnanya natural ya, tapi bisa dipakai sebagai eyeshadow juga. Baru aku mau set seluruh wajah. Terus untuk alis aku pakai maskara. Tapi aku suka maskaranya. Kelihatan nggak? Bulu alisku jadi kelihatan kayak yang zaman now gitu, feathery look. Oke, jujur aku kalau suruh pakai maskara ini untuk bagian bawah mata aku kesusahan. Aku nggak tahu kenapa, apa karena brushnya atau gimana, aku nggak ngerti. Tapi aku suka, bagus, kelihatan nggak? Oh, karena nggak ada highlighter, aku akan pakai highlighter punya aku sendiri.
Ini punya Ella Maskwa. Selesai. Oke, jadi seperti ini looknya. Tunggu, aku mau buat liner tapi cuman di ujung kayak segitiga gitu, dan aku akan pakai punya maskara ini. Oke, jadi kayak gini. See you on my next video. Ya, ada yang nungguin nggak? Oke, jadi keenam produk ini aku akan bagiin ke kalian. Aku hanya akan pilih satu orang ya. Dan untuk syaratnya kalian bisa cek di description box below. Oke, good luck.